Terus terang saya tidak tahu ini tempat apa, tapi di dalamnya ini satu, ada musola. Di sebelah sana tadi itu ada tempat peribadatan untuk lain agama juga. Nanti di sana kayaknya juga ada. Sebelah sana sana itu. Sebelah sana. Mari kita kunjungi di area sana ya. Dulur, assalamualaikum, salam, salam rayu. Assalamualaikum, Om Swastiastu. Dengan saya Satrio Imam Panjalu di channel Cerita Rakyat ID. Oke. Antaboga, situs lima agama dalam satu tempat. Antaboga merupakan situs peribadatan lima agama yang berada di dalam satu tempat. Lokasinya, jika dari pusat kota Banyuwangi, berjarak sekitar 45 km dengan waktu tempuh sekitar 2 jam perjalanan. Situs ini berdiri di lahan seluas 3 hektar dan menempati kawasan Kesatuan Pemangku Hutan atau KPH Glenmore, Dusun Gunung Sari, Desa Sumbergondo, Kecamatan Glenmore, Banyuwangi. Di tempat ini, tempat peribadatan dari agama Hindu, Islam, Katolik, Kristen, Buddha, hingga Konghucu berada. Dan siapapun dapat beribadah sesuai keyakinan masing-masing. Dalam mitologi Hindu, Antaboga berarti dewa ular naga besar yang dikisahkan hidup di dasar bumi. Konon, ada yang menyebutkan jika Anta bermakna tempat dan Boga bermakna makan. Dalam istilah Jawa sering disebut Onto Bogo, artinya ular raksasa. Thank you.
selain itu, konon katanya Antaboga sendiri dipercaya masyarakat Banyuwangi sebagai tanah tertua. Hal ini ditandai dengan adanya 5 pohon besar yang menyatu dan berdiri di atas batu, yaitu pohon apak yang diapit 2 pohon beriringan di sisi kanan dan kirinya. Di sini juga terdapat tempat pura beji Anataboga yang dibangun dengan memiliki 15 mata air, sehingga oleh masyarakat sekitar disebut Pantur Sewu. Dalam bahasa Jawa disebut Seribu Pancuran. Dan 7 diantaranya berlokasi di sebelah barat. Salah satu mata air di sebelah barat dengan mengeluarkan air yang meluap sehingga disebut Tirta Mumbul, dan telah dijadikan sebagai tempat pertirtaan.